Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di video kali ini. Saya akan menjelaskan ya, apa sih sebenarnya expert advisor itu. Nah, teman-teman yang pernah melakukan trading secara manual dan memiliki sistem yang sudah baik, sudah mungkin sudah terlihat konsistenitasnya, terlihat analisanya ya, memiliki presisi yang sudah baik mungkin ya, itu bisa dijadikan sebuah sistem otomatis. Sistem otomatis ini adalah robot trading, seperti robot trading yang dimana dia dikomposisikan dari script ya, script yang membaca rule yang kita tanamkan ke dalam script itu. Nah, script inilah yang berisi rule-rule yang kita miliki ya. Jadi seorang trader yang sudah memiliki sistem manual yang baik, biasanya dia akan mulai menduplikasikan sistemnya itu. Sistemnya itu diduplikasikan ke dalam sebuah script yang nantinya dia akan mengeksekusinya secara otomatis. Nah, kalau kita biasanya melakukan trading secara manual ya, berarti kita yang melakukan open posisi, kita yang melakukan analisa, kita yang melakukan close posisi, kita harus menunggu chart. Beda halnya dengan automatic trading ini ya, atau trading otomatis. Nah, trading otomatis ini atau yang sering banyak orang bilang expert advisor ya, adalah robot trading. Itu dia yang akan menggantikan kita sebagai seorang trader, tapi dengan sistem yang kita miliki ya, atau bisa dengan sistem yang dimiliki oleh si pembuat robot itu. Jadi si pembuat robot sudah memiliki sebuah sistem yang akurat, dia akan menjadikannya sebuah robot, yang mana robot itu nanti yang dia pekerjakan. Jadi kalau di kehidupan nyata ya, seorang yang sudah profesional dalam hal kerjaannya ya, katakan seorang mekanik gitu ya, mekanik komputer atau mekanik otomotif ya, dia sudah bisa memperbaiki sebuah alat ya, katakan alat atau kendaraan, maka dia akan mengajarkan ilmunya. Nah, inilah duplikasi dari apa yang dia pelajari, apa yang dia miliki, kemampuan atau keahlian apa yang dia miliki. Seorang trader pun sama halnya ya, dengan ini tadi, seorang profesional ini tadi, seorang mekanik ini tadi ya. Samanya seperti apa? Seorang trader yang sudah baik, dia akan membuat sebuah sistem yang sudah profitable, dia akan membuat sistem yang sudah konsisten menurut dia, menurut style dia ya. Dia akan mengotomatiskannya. Ini teman-teman. Jadi dia sudah memiliki tangan kanan ibaratnya, atau asisten. Jadi dia sudah tidak harus menunggu lagi di depan chart, karena kan dia membuat sebuah plan ya, covering. Berarti dia akan membuat sebuah robot yang tugasnya itu mengcover saat dia loss. Ya, itu ada. Ada juga robot yang menggeserkan stop loss dia saat dia memiliki stop loss ya. Dia ditinggal ke luar, aktivitas luar. Stop loss akan dieksekusi oleh si robot. Atau saat dia di luar, dia tidak memberikan take profit maupun stop loss ya, si robot ini tugasnya cut profit. Dan masih banyak lainnya robot-robot yang bisa diciptakan oleh sebuah seorang trader ya. Trader yang sekaligus dia expert builder. Jadi dia membangun sebuah expert atau sebuah robot trading itu, teman-teman. Jadi robot trading sendiri itu adalah sebuah alat ya, yang diciptakan oleh sebuah seorang trader, maksud saya, untuk meringankan kerjaan seorang trader itu saat dia mengelola tidak hanya satu akun, tapi beberapa akun yang dia miliki, dari akun kecil, dari akun medium, dari akun besar ya. Itu tadi, si robot inilah yang bisa menggantikan seorang trader itu. Nah, robot trading ini manfaatnya juga, selain kita bisa longgar ya waktu kita karena sudah digantikan dengan robot trading, dia juga bisa menanggulangi emosional kita, teman-teman. Karena si robot kan tidak memiliki emosi, dia bekerja berdasarkan rule apa yang ditanamkan di dalam robot itu. Jadi kalau dia buy di harga sekian, dia akan melakukannya. Kalau dia close di harga sekian, dia akan melakukannya juga. Itulah yang dinamakan expert advisor. Di video saya sebelumnya, saya juga pernah membahas ya, bagaimana cara memasukkan expert advisor.
Nah, teman-teman mungkin di video-video berikutnya saya akan jelaskan tipe-tipe expert advisor ya, dari mulai tipe hedging, tipe averaging, contoh-contoh grafiknya mungkin akan saya juga bahas. Mungkin di video kali ini saya cukupkan sekian masalah pembahasan expert advisor atau robot trading ya teman-teman. Nah, apabila ada kekurangan dalam saya menjelaskan robot trading ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe channel saya untuk dukung saya di video-video saya berikutnya. Salam profit konsisten.